Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengklaim 5 fraksi di DPR RI solid mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. 5 fraksi yang dimaksud, yakni PKS, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hidayat Nur Wahid menegaskan, sejauh ini dari 5 fraksi tersebut, belum ada yang menyatakan tidak mendukung hak angket. Apalagi, kata dia, 5 pimpinan fraksi tersebut sudah menyatakan solid mendukung hak angket. Hidayat Nur Wahid juga menanggapi isu upaya penggembosan hak angket. Dia menyebut, semua partai pasti akan mengawal semua anggotanya bila menjadi sebuah keputusan. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. Sementara, kursi 2 partai pengusung Ganjar Mahfud, yakni PDIP dan PPP di DPR belum mencapai batas minimal. Hak angket yang diusulkan dapat diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Pengambilan keputusan untuk hak angket diambil berdasarkan pada persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.